Bismillahirrahmanirrahim. Qul ummi Sayyid Ibrahim Allah Ta'ala innal ilaha wa ahlakul samaihi wal ardi hatta al khuta ma anamril fala. Kullu usalli ya habibi 'ala allazi qad 'allamal khayral unasa muhassila. Innal ilaha sesungguhnya Tuhan Allah wa ahlakul samaihi dan penduduk semua langitnya wal ardi dan penduduk ya semua buminya hatal huta sampai sampai ikan ma'anam lil fala serta semut di padang pasir kullun semuanya yusolli memberikan solawat ya habibi wahai kekasihku Alalladzi atas kepada orang yang Qada'allamal khairal unasa mu'assila Yang sungguh ia telah mengajarkan kebaikan kepada orang-orang Yang menghasilkan hal keadaan yang menghasilkan ilmu Manfaat dan sebagainya Jadi sesungguhnya Allah Dan sesungguhnya penduduk langit Penduduk bumi Sampai-sampai penduduk bumi ikan Ya. Ikan, lihat ikan di lautan mana banyakkan ikan sama orang. Ikan, kenapa? Karena luasan laut. Udah luasan laut, mana gedean ikan sama orang? Gedean ikan kayak gedean orang. Ya kecuali ikan paus lain ya. <laughs> ya enggak semua gitu ya pada umumnya ikan kan kan ada yang kecil-kecil ya ada yang kecil dari coba manusia ada yang kayak -kaya gini enggak ada ya <guluh> jadi Allah ya Allah kemudian ya seluruh penduduk langit seluruh penduduk bumi sampai ikan ikan semua ya yang di lautan tuh, belum lagi belum lagi ikan yang di kolom-kolom kita itu ya, dan semut lihat semut, semut banyak banget tuh semut, iya semutnya macam-macam, semut lang orang lang, semut hitam, semut bakot, macam-macam semua semutnya kecil yang gatal-gatal itu ya, <laughs> semua tuh walaupun gatal tuh ikan semut semut ya yang gigitin kita Dimintain ampun juga tuh <laughs> Apa mirip salawat, Ya Semut yang kecil tuh Walaupun gigit kita Dia beri selawat Dia beri selawat Walaupun gigit kita tuh Dia beri selawat Ya Habibi Wahai Kakasiku Kepada siapa Kepada Alalladhi kada'an lamal khaira Kepada orang yang telah mengajarkan kebaikan Yaitu guru-guru ngaji Bukan manusia yang menghasilkan Jadi kalau kita sudah jadi guru ya Jangan kita Serakah dengan dunia Kita mintain itu duit kepada ya, material Kita mintain Kepada kepada murid-murid kita Jangan ini balasan dari Allah aja udah banyak banget ini orang ngaji sama kita aja itu udah beruntung ya orang ngaji sama kita tuh udah beruntung Allah gerakin orang ngaji sama kita udah beruntung namanya apa Allah pilih kita untuk ngajarin orang. Allah pilih kita untuk menjadi orang itu menjadi bisa gara-gara kita. Tapi kalau dibagi sama orang ambil. Kalau dibagi ambil, mengharap jangan minta apalagi. Prinsipnya begitu. Ya, prinsipnya kayak begitu. Tapi kalau ada yang ngasih, seorang murid ngasih, ya. Bagaimana ngasih maka ngasih, udah pasti nanti balasannya banyak yang yang ngasih ya. Allah enggak zalim kepada hambanya. Kalau dia ngasih nanti Allah balas itu ya. Pasti nanti banyak yakin itu. Nanti dibalas sama Allah Subhanahu wa taala ketika dia ngajar. Nanti balasannya ya lebih maksudnya kagak lebih ya. Ya Allah enggak zolim kepada hambanya, umpama begitu ya, ya ada seorang murid dia suka ngasih, ya umpama itu aja. atau siapa suka ngasih ulama, gurunya nanti ada pasti dikasih lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah enggak ingkar janji, tapi seorang guru enggak boleh mengharapkan itu, apalagi minta. Jangan sampai itu haramkan itu. Saya nggak minta, ya tapi kalau orang kagak apa lambat bayarannya inti belakangan ngajarnya. <guluh> itu termasuk minta itu maksa. Jangan seperti itu. Aib itu namanya ya. Jadi aibnya. Hadhani Baitani Ini bait Dua bait ini Muktabasani diambil Min kaulin Nabi Dari sabda Nabi SAW Fadlul alimi alal abidi Kafadli ala adanakum Keutamaan orang alim atas orang ibadah Itu seperti keutamaanku Atas orang yang paling rendah Di antara kamu Masya Allah Inna Allah sungguhnya Allah wa malaikatahu dan para malaikatnya wa ahlas samawati penduduk langit wal aradina penduduk bumi hatta namlata sampai ikan fi juhri dilub, di ya eh hatta namlata sampai semut fi juhriha di lubangnya semut yang ada di lubang-lubangnya itu wa hatta huta dan sampai ikan fil bahri di lautan "Laisa lana 'ala nasal khairah sungguh mereka semua memberikan selawat kepada orang-orang yang mengajarkan orang akan kebaikan. Masyaallah. Bercita-citalah untuk ini, untuk bisa ngajarin orang, untuk menghilangkan kebodohan dari orang. Senang ini, bercita-cita. Tapi ingat" Jangan dijadiin untuk nyari duit, ini proyek besar ini. Jangan, <laughs> ya, ini bagus di sini nih ya. <laughs> Jangan kayak begitu. Itu udah di dunia. Nanti walaupun umpama duitnya banyak nggak berkah. Kita carikan keberkahan. Tanda orang itu ilmunya berkah, ngajarin orang ilmunya berkah, ya muridnya pada, pada jadi tandanya itu jadi ketika muridnya pada jadi itu berarti dia ilmu yang tadi diajarkan itu ikhlas barokah muridnya pada bisa pada jadi Saya punya guru Kiai Makmun Rawabuaya itu muridnya rata-rata pada jadi. Kenapa? Ya beliau ngajarinnya ikhlas, berkah namanya. Ngajarinnya ikhlas ini tanda guru ngajarin ikhlas muridnya pada jadi. hasilnya ada. Wa ala adnakum dan perkataan muslim ala adnakum al bihi as-sahabatu jami'ul ummati. Yang dikhitab dengannya adalah sahabat atau sekalian umat. bisa sahabat yang dimaksud bisa juga semua umat wa huwa fihi tamamul madhi lil alimi kama taqaddama dia itu padanya ada sempurna pujian untuk orang alim sebagaimana telah lalu ini pujian untuk orang alim sangat dipuji kita ya walaupun kita umpam mengerti juga ilmu kita puji kita hormat kepada orang yang punya ilmu hormatin jangan kita sombong punya ilmu sombong jangan hormatmu kepada orang yang punya ilmu tanda kamu punya ilmu wa qawlu dan perkataannya Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha wa malaikatahu ila akhirih jumlatun musta'nafatun itu jumlah mustanafah ata biha li fadil alimi datang ia dengannya untuk menjelaskan keutamaan orang yang alim wa qawluhu la yusalluna perkataan musannif la yusalluna fihi taghlibul aqil ala ghairihi padanya ada taglib memenangi yang berakal atas yang lainnya haisu atabi dhamirul ukala wa huwa waw Sekiranya datang beliau dengan domir yang orang-orang ber, yang berakal yaitu lah wau la yusalluna wau itu untuk yang berakal wal muradu minas salati yang dimaksud dengan daripada salat selawat al qadrul mushtaraku wa huwa al athfu kadar yang disyariatkan itulah ya belas kasih ya wa huwa dan dia itu wa ha. yufassaru dan ditafsirkan dijelaskan binisbatinillahi bi rahmati dengan menisbatkan kepada Allah dengan rahmat. Jadi kalau Allah berselawat maksudnya Allah berikan rahmat. Wa binisbatinil malaikati bil istighfar dan dengan menisbatkan kepada malaikat itu dengan istighfar. malaikat bersalawat maksudnya beristighfar memintakan ampun. Wa binisbatinil ghaini mb doai dan dengan nisbat kepada selain malaikat doa. Berarti apa, didoain? Orang, ya? alim yang ngajarin ilmu itu selalu dapat doa dari Allah. Eh, kalau Allah, berarti apa? Berikan rahmat. Diberi rahmat sama Allah tuh, orang-orang yang guru ngaji tuh, yang ngajarin ngaji, yang ikhlas. Yang ikhlas itu dikasih. Iya. Ya dikasih rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimintakan ampun oleh malaikat dan makhluk-makhluk mendoakan makhluk mendoakan kama sebagaimana ikhtara Ibnu Hisyam afi mukni memilih akan dia oleh Ibnu Hisyam dalam mukninya jadi orang yang ngajarin ilmu Orang yang ngajarin ilmu itu dapat rahmat Allah, dapat ampunan, dimintakan ampun oleh malaikat, dan didoain oleh makhluk-makhluk semua. Kurang apa kira-kira? Apa enggak tergiur ini? Kita enggak tergiur. Apa enggak tergiur untuk jadi ngajarin ngaji? jadi ustaz, jadi kiai, apa enggak tergiur? Enggak apa-apa pengen jadi. Cita-citanya pengen jadi apa? Pengen jadi ustaz, pengen jadi kiai. Boleh, yang kagak boleh itu ngaku-ngaku. Iya, -ngaku. ngaku kenalin kenal ini. Itu jangan. Biasa aja namanya siapa? Suherman Mukhtar. Ya, kita, yaudah, ya udah, jangan pakai ustaz, kiai. <laughs> oh, jali kecil dipanggil, enggak apa-apa. Siapapun kita dipanggil nggak apa-apa, dipanggil silakan. Mau panggilan apa? Silakan. Yang baik, yang penting. Oh, iya, jangan juga nolak. Padahal memang dia guru. Jangan. Iya, apa aja? Dipanggil apa aja, jangan marah. Dipanggil ustadz, iya. Dipanggil kiai, iya. Iya. Emang dia sebagai itu. Jangan marah, atau dipanggil namanya juga iya, nggak usah marah, dan nggak usah nolak. Saya nggak usah, saya jangan yang dipanggil ustadz, saya panggil biasa aja. Kenapa? Padahal dia guru ngaji, jangan kayak begitu. Hmm. Jadi yang ikhlas itu dipanggil apa aja mau, itu ya. Yang jangan itu apa? Ya, nyuruh orang panggil ini, panggil ini, panggil itu Maksudnya marah gitu ya Kalau dipanggil dipanggil yang lain Marah maunya panggil ini Ada apa? Jadi dipanggil apa aja mau Yang bagus sih kita mantesin orang nah, Kita mantesin orang Yang bagus mantesin Emang beliau itu adalah Ya, seorang apa? Seorang ustaz di kampungnya ya panggil ustad. Di kampungnya sebagai kiai, panggil kiai. Emang dia terkenal dipanggil syekh, panggil syekh. Dipanggil dia buya, panggil buya. Abuya. Panggillah orang dengan panggilan yang membuat dia senang dan memang dia pantas untuk dipanggil itu. Emang dia pantas dipanggil itu. jangan sampai kita panggil panggilan orang yang orang kesel kita sama orang tua ya yang pantasnya panggilnya apa kira-kira namanya bapaknya bapak panggil beliau adalah sebagai orang tua apa bapak jangan panggil namanya sama seorang murid dengan guru seorang istri dengan suami jangan panggil namanya enggak sopan panggil apa ya panggil ya apa abang aa mas itu ya mau tinggian dikit sayang <laughs> Neng, apa neng? Neng buat laki. Karena kalau suami sama istrinya neng, gitu ya. Suami sama istrinya panggil neng, sayang, Humaira, nah, gitu. nabi gitu kan. Panggil itu panggilan itu sangat pengaruh, panggilan itu. Panggil yang beliau seneng panggilannya, yang emang beliau itu benar jangan yang bukan Ustadz kita panggil Ustadz apalagi yang bukan haji kita panggil haji enggak boleh dosa haram itu enggak boleh karena haji itu annusuk ibadah boong namanya kita nah kita dipanggil haji kita belum haji jangan mau hmm. Orang tua, uh, an, uh, seorang anak, panggillah orang tuanya dengan panggilan yang senang. Begitu pula murid, panggillah gurunya yang senang. Emang pantas beliau, panggillah. panggilan yang bagus yang pantas. apalagi seorang murid dengan guru karena murid macam-macam ada yang yakin dengan gurunya ada yang kagak yakin walaupun dia bersama gurunya tapi dia nggak yakin sama gurunya ada yang kayak begitu banyak bahkan banyak yang begitu hmm. itu kata ulama dalam kita baca ngaji malam senin malam sabtu ya banyak murid yang nggak yakin sama gurunya hmm. kita na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik wa qawluhu ala mu'allimin nasal khaira dan atas perkataannya ala mu'allimin nasal khaira atas orang yang mengajarkan manusia akan kebaikan yukhazu min udi ambil daripadanya ana mazukira bahwa apa yang disebutkan inama hanya sanya huwa itu lita'limi innasal khaira Karena untuk mengajarkannya akan manusia akan kebaikan. Kalau Buddha minzalika maka enggak boleh enggak daripada demikian itu. Kalau Imam Al Ghazali berkata Imam Ghazali wa ayuman sibin kedudukan apa Ya Yazinu yang dapat melebihi alaman sibin atas kedudukan. Ya pangkat apa yang melebihi atas pangkat alaman sibi man -sibiman. atas pangkat orang yang tashtagilu malaikatus samawati wal ardi bisalati alaihi yang di mana malaikat langit malaikat bumi sibuk dengan bersalawat kepadanya wa wa masgulun bi nafsi sementara dia itu sibuk dengan dirinya sendiri pangkat apa yang paling hebat pangkat apa yang melebihi ini Orangnya sibuk sama diri sendiri. Eh, malaikat sibuk mintain ampun. Ya Allah ampunin dia. Ya Allah ampunin dia. Allahumma fihr lahu. Allahumma fihr lahu. Ya Allah. Allahumma fihr lahu. Allahumma fihr lahu. Dia mak dengan sibuk dengan ini. Aja. <laughs> Subhanallah. Pangkat apa yang paling tinggi dari ini kata Imam Ghazali? Pangkat apa yang paling tinggi? Tidakkah kita tergiur dengan? Ya, balasan ini, ganjaran ini, tidakkah kita mau menjadi ini? Tapi ingat, pesan saya adalah jangan kamu cari materi, jangan cari duit, jangan. Kalau kita pengen jadi guru ngaji, apa? Paksakan dirimu untuk ikhlas, tuntut usahakan kejar, untuk ikhlas. Jangan kita cari duit. Makanya supaya jangan sampai kita mengajar uang, kita punya usaha walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Ajarin orang. Walaupun satu orang, Alhamdulillah. Tapi jangan baru bisa udah ngajarin aja, ya. ngaji dulu biar banyak gitu ya. <tuh> ya, baligu <tuh> ani walau ayat itu maksudnya Pak, jangan sampai kagak ngajar, udah bisa gitu. Walaupun satu ayat. Hmm bukan baru bisa ngaji langsung ngajarin jangan banyakin dulu ya ya banyakin eh, baru yang masuk bali gua walau ayah itu jangan sampai udah punya ilmu kagak mau ngajarin gitu hmm. Tapi bukan berarti enggak boleh kita baru dapat lalu kita bilangin tuh nggak apa-apa bagus baru dapat kita bilangin itu diperintah ya. maksudnya ngaj ngajar khusus gitu ya jangan kalau ya. baru dapat ngaji langsung kita bilangin sama istri kita umpama di rumah ada istri kita kita bilangin ya itu sangat diperintah kita bilangin pembantu kita sangat diperintah memang begitu yang bagus mah habis ngaji bilangin habis ngaji bilangin itu bagus ini maksudnya, jangan baru bisa sedikit, langsung jadi ya, Kiai gitu. <laughs> Gaya, jangan nih begini. <laughs> Ini, ya, sampaikan, walaupun satu ayat, itu sampaikan begitu. Baligo ani walau ayat sampaikan, itu maksudnya apa? Ya, walaupun baru dapat, baru ngaji, nggak apa-apa, bilangin, bilangin sekadar itu bukan jadi ya, mem ya, mengumumkan jadi ustaz jadi kiai bukan al irabu irabnya innal ilaha inna harfu taukidin wa nasbin wal ismuha wa ahal wa ahla ma'tufun alal ilah wa huwa mudafun wa kullu wa kulli mudafun ilaihi wa huwa mudafun Wasamai mudapun ilai wal ardi ma'atupun ala kulin ay wa ahli ardi hatta al huta hatta atifatun wal huta bin nasbi ma'atupun ala ahla al muqaddarati ala qabla al ardi. Wahia goyatun zukirat listi abijam ilhayawanati disebutkan karena untuk meratakan semua hewan ay jamia hayawanati alzima wahakiri wahakiroha hatal huta ya semua sekalian hewan yang gede yang kecil sampai ikan. lil falaq ma'an sorpun, 'ala sukunin sukuni. Mutaalikun mahzufin halun minal huta minal huta. Wa namli mudapun ilai wa namli mudapun wal falak mudapun ilai wa jam'u falatin mislu asatin wa hasa wa iyyal ardu Latila ma'afiha hasa itu bumi tanah yang enggak ada air tanda gersang. Kullu mubtada'un wa tanwinuhu iwadun anil mudafilai ai kulluhum. Ya. Wa jumlatun yusali khabaruhu wal mubtada'u wa khabaruhu wa khabaruhu khabaru inna wa rabitu al mudafu ilai al muqaddar. Ya habibi bi yanida ya linidai wa habibi munadan mansubun Bifatatin muqadaratin mana amin zuhuri ashtigalu ma'ali bi'arakatil munasabati liya'il mutakalimil ma'zubati takfifan. Karena untuk meringankan. Aum mabaniun ala dami idha qusida bihi mu'ayyanun. Ala alladhi aljaru wal majru muta'alikun biyusalli. Wa qada'an lama aljumlatu silatu alladhi. Wal khaira maf'ulun sanin lahu. Khaira maful yang kedua. Ya wal unasa maf'ulun awwalu wa mu'assilan bikasir kasis dengan kasas sadid halun min fa'ili allama muakkidatan jadi hal daripada fa'il allama jadi sahibu halnya itu fa'il allama muakkidatan hal keadaannya menguatkan jadi jadi hal itu bisa fungsinya untuk menguatkan hal ya padahal cukup ya qad alamal khairal unasa udah cukup udah atau juga kon al khairah sudah cukup ya mengajarkan kebaikan pasti sudah ketahuan yang pasti ada yang diajarin ya kon alam al unasa cukup sekali nah, muhasila untuk mentaukitkan ini menghasilkan jadi memang orang kalau ngajarin ilmu itu bisa menghasilkan orang tadinya nggak ngerti jadi ngerti banyak orang pinter setelah itu masya Allah gara-gara beliau banyak yang pintar. Wa maf'ulu ma'zubun ay 'allama'um mul khaira hala kauni mu'assilan iya ulum wallahu a'lam bissawab.